Allahu Akbar, maka hujan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hujan, hujan, hujan. Maka hujan, Masya Allah, Serendang Kuning. Bersama Serendang Kuning, pengabaran terbaru, maka hujan. Allahu Akbar. Maka hujan, Masya Allah. Allahu Akbar, jemput sahabat-sahabatku, Ya Allah. Si hujan yang lebat ini saya berdoa, Ya Allah. Jemput sahabat-sahabat saya, Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah tabarakallah, Mekah al-Mukarramah diguyur hujan. Allahu Akbar. Mekah al-Mukarramah diguyur hujan ya. Pada hari ini yaitu 27 April 2021 bertepatan dengan 15 Ramadan 1442 Hijriah. Ya, Mekah diguyur hujan. Allahu Akbar, bersama Selendang Kuning, Huda Mekah terbaik. Allahu Akbar, silakan bagikan dan sharekan video ini. Mekah hujan, Mekah hujan, Allahu Akbar. Mekah hujan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Mekah hujan, Mekah hujan. Allahu Akbar, Mekah hujan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hujan, hujan, hujan. Mekah hujan, Masya Allah, Serendang Kuning. Bersama Serendang Kuning, pengabaran terbaru, Mekah hujan. Allahu Akbar. Mekah hujan, Mekah hujan, Masya Allah. Allahu Akbar, jemput sahabat-sahabatku, Ya Allah. Si hujan yang lebat ini saya berdoa, Ya Allah, jemput sahabat-sahabat saya, Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Serendang Kuning, Serendang Kuning, bersama Serendang Kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hujan es ya. Hujan es turun di bumi Mekah Mukarramah 15 Ramadan bersama Serendang Kuning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Hujan lebat, hujan lebat, masyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kota Mekah Mukarramah pada hari ini 15 Ramadan 1442 Hijriah, yaitu hujan yang lebat. Saya baru selesai melaksanakan ibadah umrah di hari ini, masyaAllah, tabarakallah, luar biasa, barakahnya mudah-mudahan. Doa-doa yang saya panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat, kemudian di bulan yang barakah, kemudian insyaallah tahun ini tahun yang barakah, insyaallah kita akan menunaikan ibadah haji pada tahun. Amin ini. Ya Rabb. Kita sempurnakan ibadah umrah badan haji nanti insyaallah. Kita boleh tengok air-air sekarang ini masyaallah tabarakallah depan-depan kita nih, Allahu Akbar. Oh, banjir, banjir. Ah, Masya Allah, inilah keadaan yang berlaku. Silakan sharekan dan bagikan ya. Insya Allah bersama Ustaz Huda, Ustaz Selendang Kuning terbaik. Oh, Nair. والله لطف الله، ولا انا بسير زي الراجل هذا نشبان هنا، بس الحمد لله الله لطف بي. اللهم زيد وبارك. اي حاولوا في العائله مراحل. لا تفكوا لا تفكوا، خليك ماسك لين تطلعوا. العائله موجوده، والله لطف الله، ولا انا بسير زي الراجل هذا نشبان هنا، بس الحمد لله الله لطف بي. اللهم زيد وبارك. اي حاولوا في العائله مراحل. لا تفكوا لا تفكوا، خليك ماسك لين تطلعوا. العائله موجوده، خليها خليها يطلع. صعب هذا.
شاء الله تبارك الله بركة في الحرم. برف آ رہی ہے ادھر برف گر رہی ہے ہاں ہاں یہ دیکھ برف الله اكبر شوف اليارس شوف اليارس الله يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر شوف كيف تحضر يا الله شوف استاذ جان جان شوف تنقع كيتها macam mana jadi يا الله الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تنقع ada BMW lagi atas tu tengok tu BM يا الله الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. Saudaraku kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah, tampaknya kita selaku hamba Allah harus benar-benar meningkatkan semangat kita untuk taubat dan nasuha, semangat kita untuk beriman dan beramal saleh, karena alam sudah semakin memberikan isyarat-isyarat yang menguat bahwasanya tanda-tanda besar alamatul kubra semakin mendekat. Kita dalam waktu bersamaan hari ini atau saat-saat ini mendengar kabar bahwa tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman apalagi yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman jelas harus memandang ini sebagai peristiwa yang bukan biasa. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus benar-benar menjadi umat yang antisipatif ya. Karenanya tidak pernah ada kata rugi untuk melakukan taubat ya. Maka kembali kami mengingatkan agar mari kita sama-sama bertaubat, kita akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bahkan kalau perlu kita di dalam keluarga masing-masing sudah saling memaafkan
ya, karena kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan datang dalam waktu dekat ini. Ya, belum lagi ada juga laporan bahwasanya ionosfer wilayah di timur dan di barat, yaitu mencakup Indonesia dan mencakup Amerika Utara, Amerika Selatan, sudah dalam petanya itu warna hitam dan biru tua itu sudah semakin menguat di dua wilayah ini, timur dan barat. Sementara dalam kitab ensiklopedia akhir zaman karya monumental Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau tidak memastikan bahwasanya Dukhan itu terjadi sebelum pemenaman di timur dan di barat. Dia mengatakan bisa dua kemungkinan. Bisa Dukhan terlebih dahulu baru pemenaman di timur dan di barat. Bisa juga pemenaman di timur dan di barat mendahului Dukhan. Manapun yang terjadi, yang lebih dahulu, yang jelas ini semua bencana-bencana besar yang kita sudah kaji dalam ilmu akhir zaman, yang akan menyebabkan perubahan dunia secara drastis, apalagi diiringi dengan shutdown of modern technology. Ya, kita akan menghadapi kondisi dunia yang benar-benar mengalami chaos luar biasa jika bersamaan terjadinya Dukhan, kabut asap 40 hari 40 malam menyelimuti planet kita ini, kemudian juga pembenaman bumi di timur dan di barat sehingga peta geografi dunia mengalami reduksi besar-besaran karena wilayah timur banyak yang terbenam, wilayah barat banyak yang terbenam. Nah, sementara teknologi canggih sudah macet, ya, sudah tidak berfungsi lagi. Maka saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, saya berkewajiban untuk mengingatkan kita semua. Mari sekali lagi, mari kita bertaubat. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan ini benar-benar terjadi Dukhan. Ya, tetapi yang jelas, kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial, juga sedang dahsyat sekali kondisi dunia hari ini. Kita semua mengalami kondisi di mana kita terpenjara di rumah kita masing-masing, ya, karena memang tuntutannya demikian, setidak-tidaknya begitulah yang diarahkan oleh lembaga dunia yang bernama WHO, ya kan? Nah, tetapi yang jelas kita sekarang ini hidup secara tidak normal seperti yang biasanya, baik normal dalam artian untuk belajar di sekolah, untuk mencari nafkah, ya kan? Bahkan tata cara kita beribadah pun tidak normal sekarang ini. Mudah-mudahan kalaupun benar ini adalah tanda-tanda sudah dekatnya peristiwa-peristiwa besar itu, kita setidaknya sudah mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, dan saya juga mengingatkan, ya, bahwa hanya ada tiga takdir yang sejauh ini kami pandang bisa terjadi. Pertama, jika Allah izinkan, kita bisa hijrah sebelum terjadi peristiwa besar itu menuju ke tempat di mana akan munculnya sang pemimpin Al-Mahdi, yaitu di tanah Arab, khususnya di Mekah. Yang kedua, kita tidak sempat hijrah tetapi kita diselamatkan Allah, yakni di negeri kita ini, di Indonesia ini, di tempat yang lebih tinggi, di perbukitan atau gunung. Cuman itu akibatnya kita akan terisolasi, tidak bergabung dengan Al-Mahdi, tetapi kita harus menghadapi Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Sementara yang ketiga adalah barangkali Allah memandang kita tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah yang berikutnya, sehingga Allah wafatkan kita ketika bencana-bencana besar itu terjadi. Nah, diwafatkan ketika bencana terjadi bukan berarti kita termasuk yang diazab, ya, dengan syarat kita memang benar-benar sudah bertaubat, beramal soleh, beriman yang benar, ya kan, sehingga kita meninggal karena Allah memandang kita lebih baik meninggal sebelum menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, hijrahkah, menghadapi dajjalkah, atau wafat ketika bencana terjadi, yang paling penting adalah semoga kita semua diberikan Allah izin untuk husnul khatimah, sehingga kita semua yang saling mencinta karena Allah ini dikumpulkan kembali di tempat yang Allah ridhai, Allah rahmati, yaitu jannah, ya, bersama-sama, ya, anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, ya. Demikian barangkali saya, Iksan Tanjung, menyampaikan pesan ini, ya. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan mohon maaf kepada semua atas ucapan saya, ya, dakwah saya selama ini yang mungkin kadang-kadang dirasa tidak pas, ya kan. Yang jelas, wa ma uridu illal islah mastata'tu, yang aku inginkan tidak lain adalah islah, memberikan kebaikan-kebaikan sejauh kemampuanku. Dan juga demikian sebaliknya, saya memaafkan saudara-saudara sekalian atas apapun kekurangan yang saudara-saudara tampilkan nanti. Marilah kita saling memaafkan supaya kita tidak perlu berurusan di kontorah nanti sebelum masuk surga, ya, karena memang dari dunia ini kita sudah saling membersihkan hati satu sama lain.
demikianlah uhibbukum fillah. Ya Allah, segera angkatlah wabah coronavirus ini dari muka bumi sehingga kami dapat beribadah ya dengan cara ibadah yang semestinya di masjid-masjid Engkau, di rumah-rumah Engkau ya, dan juga di bulan Ramadan ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.